Baik, kita ulas dulu sedikit mengenai holster yang brand FMA yang asal dari Cina. Nah, ini holster bisa beberapa pistol ya. Glock, Hikapa, Sig Sauer, HS itu bisa. Jadi kita bahas dulu untuk holsternya. Ini holster. Nah, holster FMA ini itu tiruan atau ceplakan dari holster Guga Holster yang brandnya Guga Holster juga, yang brand Guga Holster asal Brasil. Kalau ini Cina punya ya. Nah, untuk kualitasnya nggak kalah jauh dari yang originalnya, yang memang aslinya yang mahal punya. Yang Guga Holster itu kalau nggak salah 3-4 jutaan, sementara ini hanya di atas 500-an lah. Maaf, saya ulangi, di bawah 500. Saya jual ada di marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Cek aja yang namanya Mardo Combat. Untuk holster, saya sudah sesuaikan holster ini. Jadi yang saya posting khusus holster Hikapa, saya setting untuk Hikapa. Oke, jadi kalau saya setting juga, kalau khusus HS, saya setting itu untuk HS juga. Jadi gimana ya, tinggal pakai aja, tidak usah sibuk atau repot nyari-nyari cara settingnya. Jadi tinggal pakai ya. Jadi hanya di toko kami yang menyediakan masing-masing untuk jenis pistol, jadi nggak begitu bingung lah. Ini bisa beberapa pistol. Jadi perlu saya sampaikan juga, ini holster bisa adjustable naik turun. Oke, nih di setting di sini ya, pengaturannya di sini. Nah, oke. Bisa diturunin, bisa dinaikin sedikit dari sini nanti pengaturannya. Oke. Terus untuk kemiringan, ada pertanyaan untuk kemiringannya, di setting di sini juga. Jadi disediakan dulu kunci L-nya. Oke. Baru miring. Tergantung selera ya, kemiringan sini ya. Jadi bisa dimiring terus dikunci kembali pakai kunci L. Oke, jadi perlu saya tekankan, kalau holsternya ataupun pistolnya juragan itu yang Hikapa, khusus di link Hikapa juga. Kalau Glock khusus di link Glock, begitu juga dengan HS atau Sig Sauer, itu khusus di link ataupun di produk HS dan Glock. Jadi supaya tidak ada perselisihan, nanti mana tahu, wah ini nggak bisa nih, nggak bisa dipasang. Nah, jadi saya mengistimewakan tinggal pakai, saya setting sendiri sebelum kirim, baru order sesuai masing-masing link produk. Jadi untuk pistol Hikapa, Sig Sauer dengan apa ya, HS. Oke, ini tadi saya setel untuk kemiringan. Oke, ini saya tegakkan lagi. Jadi ini tadi saya STI Hikapa ini udah saya setting. Nah, ini udah pas untuk locknya ini. Oke, jadi ini nggak bisa ya. Oke, nggak jatuh. Nah, untuk bukanya kembali juga nih. Jadi bisa untuk IPSC dan AA IPSC ya. Oke, untuk kualitas plastik ini. ABS padat ya.
nggak kalah jauh lah dari Google Allstar. Kapan-kapan saya review dengan Google Allstar, saya perbandingkan. Karena harga Google Allstar itu harga 3 sampai 4 jutaan ya. Jadi butuh duit juga nih, butuh duit banyak untuk memperbandingkan. Soalnya kemarin saya stok satu itu laku di luar marketplace. Saya secara kasat mata itu pas semuanya, mirip, serupa. Tapi kalau dia komponen-komponennya ya ada beda lah ya di dalam. Oke. Termasuk per-pernya di dalam itu beda lah dengan Google Holster. Oke, saya rasa sudah cukup. Semoga membantu ya cari holster kesayangannya. Sekali lagi saya ingatkan, Anda tinggal pilih untuk pistol apa. Jadi masing-masing link saya sudah sediakan dan tinggal pakai. Nggak usah repot lagi setting-setting. Saya sendiri yang setting di sini ya. Oke, jadi kalaupun ada itu kok beda ya harganya masing-masing. Nah, itu istilahnya upah atau jasa untuk settingnya. Jadi kalaupun beda harga dengan yang biasa saya jual, nah itu upahnya saja. Oke. Terima kasih, semoga membantu.